aku. Udah mau sedih-sedih ya. Udah capek gak sih sedih mulu dari kemarin? Mulai ya. Siap-siapnya mau serius. Apa ya? Tadi kalian lihat gak sih perkenalan generasi 9? Lihat. Lihat kan? Kayak menurut aku masuk di KT Content itu gak mudah. Kayak banyak tahapannya juga. Dan banyak orang di luar sana yang ingin ada di dalam JKT48 gitu. Jadi menurut aku masuk JKT48 itu suatu kesempatan yang sangat besar. Karena aku mendapatkan kesempatan yang mungkin orang lain inginkan ada di posisi aku, tapi mereka nggak bisa gitu. Kayak yang aku bilang kemarin juga pas lagi speech di lagu Sakura Hana Biatachi. Kayak kalian tahu aku di sini selama 7 tahun. Aku bukan member yang terkenal. Aku bukan member yang punya banyak fans. Aku juga bukan member yang diperhitungkan oleh banyak orang. Tahu selama aku di sini kayak mungkin gak banyak achievement yang aku dapat, tapi pertama-tama sebelum sedih aku pengen makasih banget buat semuanya fans aku, makasih buat semua orang yang pernah datang ke aku, handshake sama aku, nge-DM aku, ngasih fan letter ke aku yang bikin aku tuh merasa aku tuh bisa menginspirasi kalian gitu. Walaupun aku gak punya achievement yang banyak di JKT, aku benar-benar seneng banget ada di JKT. Karena menurut aku JKT itu tempat yang benar-benar keren gitu loh. Kayak dia mempertemukan banyak orang, terus kita bertukar energi yang positif, dan itu mengubah hidup kita. Kayak aku sedikit jadi seorang idola. Aku benar-benar gak tahu dan gak ngerti konsep idola itu apa, karena aku gak suka Korea, aku juga gak suka idoling. Ya aku paling kayak sukanya hal-hal yang kayak band atau apa. Jadi aku benar-benar gak ngerti konsep tentang idoling. Jadi aku minta maaf banget ke kalian kalau misalnya sama aku di JKT, aku tuh gak ngasih apa ya, kayak yang harusnya idola lakukan gitu ke kalian. Aku juga menyesali karena mungkin aku kurang banyak cari tahu dan kurang apa ya bahasanya, kurang menyelam lebih dalam gitu, padahal aku udah kecemplung di sini. Tapi aku makasih banget buat kalian semua yang masih dukung aku sampai detik ini dan mengapresiasi aku lewat cara apapun. Yes, semoga kok. Semoga kalian semua dibalas kebaikannya oleh Tuhan, dan semoga apa ya, semua yang kita lakukan di sini itu jadi suatu kenangan yang indah buat aku dan buat kalian juga, karena kalian itu benar-benar bagian besar yang pernah terjadi dalam hidup aku, dan aku akan pernah melupain masa muda aku yang aku habiskan di sini. Walaupun mungkin aku nggak bisa habisin masa muda aku sama teman-teman aku lebih banyak kayak orang-orang member kayak yang bukan member JKT, tapi aku benar-benar gak pernah menyesal aku ada di sini dengan aku yang member underrated ini. Bahkan aku bangga banget dan bersyukur banget karena dengan semua hal kegagalan yang aku alami di JKT, itu yang bikin aku kuat dan membentuk aku kayak aku sekarang. Sekali lagi semuanya, aku berterima kasih banget sama kalian. Mungkin kalau ada kata selain terima kasih yang lebih tinggi dari terima kasih, aku bakal sampaikan itu ke kalian. Dan sekali lagi aku minta maaf kalau misalnya aku belum bisa jadi apa ya, idol yang maksimal gitu buat kalian. Semoga kalian diberkati oleh Tuhan.